Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So sekarang ni kita akan buat sesi nak cakap house tour rumah kosong kita orang lah. Belum siap habis lagi, tapi kita akan tunjuk progress one by one. So jom kita tengok rumah kat belakang ni. Jom rumah kita orang. Jom. Okay, yang ini orang pasang sendiri. Penat. Actually penat juga mencari yang ni sebab selalu orang pakai yang jenis yang petak lah. Kan? Kita orang buat konsep pakai yang simple je. Pakai yang bulat tapi dalam tu kita pakai lampu ala-ala filamen. So ada old schoolnya style sikit lah bila malam nanti. So tak tahu apa jadi waktu malam, so kena test nanti. Assalamualaikum. Okay, ini adalah ruang tamu, living room kita orang. Okay, kalau korang tengok kipas pun tak pasang, aircon pun tak ada. Memang tak ada apa-apa lagi, masih lagi kosong. Okay, jom tengok jap. Ini adalah store. Tapi saya belum tukar, saya dah tukar dia punya kunci lah. Okay, tombol dia tukar. Lagi senang sikit. Okay, lepas tu ini pula adalah area untuk solat area. Okay, ini plan asal lah. Ingatkan ni tempat ni boleh jadi tempat untuk solat. Dan maybe kalau korang tengok kat atas ni, maybe kita akan tambah plaster ceiling sikit kot tepi ni. Sebab tiba-tiba ada lompong kan, pelik. Okay, jom kita tengok. Ini pula ini ruang besar khas ni. Ini ruang makan. Ok, kita akan tambah sikit juga plaster ceiling atas tu. Ok, ini kita punya sliding door. Ok, kalau korang tengok kat sini, ini adalah ruang basically ruang luar untuk front yard. Ok, kita ada sikit ruang, tapi maybe kita kalau tengok belah atas, maybe kita tambah sikit awning supaya boleh pakailah ruang dekat sini. Sebelah sana tu maybe kalau nak cucuk tanam ke, tambah bunga ke, atau Adelina nak main-main kat situ pun boleh, tak ada masalah. Rumah sebelah tu rumah jiran lah. Tapi kita orang plan awning ni kita akan gabungkan dengan jiran sebelah, so jadi cantik lah. Okay, ini switch dia, tak ada benda pun kan. Tapi ini kita orang tak plan nak pasang aircon langsung. So kita akan tutup lah ruang ni. Macam alas lah nak pasang banyak sangat aircon, nanti duit habis. Alright, so ini pula adalah tandas tetamu kat bawah. So far gelap gila. Lampu. Ada lampu dah. Bercerah. Okay, inilah tandasnya. Kosong, tak ada apa-apa. Maybe kita akan tambah satu lampu kat sini nanti. And then kita dah tukar. Ini bukan yang asal sebenarnya. Tapi saya dah tukar dia punya. Inilah kita tukar dia punya bidet semua ni. Saya boleh senang pakai, tak payah pakai ni. Tak payah pakai baldi. Okay, next. Okay, kita tengok pula bilik tetamu. Ini bilik dia. Bilik tetamu aka juga bilik belajar. Ni kita orang plan nak jadikan bilik belajar. Belakang rumah sebenarnya ni. Okay, ni bilik tetamu dan juga bilik belajar. Maybe kita akan letak sofa bed ke apa ke kat sini. So kalau waktu tetamu tak ada, kita jadi sofa. Tapi kalau ada tetamu, maybe bolehlah tukar jadi katil ke kan. Alright, tapi tinggi jugalah. Tu tempat ikut ni. Ini nak masuk ke ruangan dapur. Tapi kita orang macam nak plan tambah ni lah. Maybe kita akan tambah pintu supaya daripada dapur tu tak adalah bau asap dapur dah tak masuk kan, bau masakan tak adalah ke depan. Okay, inilah dapur kita orang.
kosong lagi dapur ni. Tak ada benda. Basically memang kosong, plan nak buat kabinet, kabinet U kata Wani nak buat. Okay, dan kita orang plan juga yang ni, sinki ni macam tak patut ada kat sini. Sinki ni maybe kita akan alihkan ke sini. Nanti kita akan buat pecah lah kot. Sebelum kita buat nanti, kita akan minta plumber lah pecahkan. Okay. So kita akan pakai bidai lah kat sini. So nampak, kan nampak orang, kan boleh lah buka pintu kan. Terus macam, oi orang sebelah masak apa tu, macam tu lah kan. Macam ataupun, hey nasi goreng, gitu. Okay, plug banyak gila. Okay, itu dekat bahagian bawah rumah. So sekarang kita akan naik atas pula. Atas ada apa kan, jom kita pergi tengok. So ni tangga, besar tangga ni, memang best. Aku suka tangga ni, besar gila. Lepas tu ada lampu. Maybe sini kita boleh pasang lampu nanti atas ni. Lepas tu yang situ pula, kalau korang tengok, itu nak buat doorbell lah ni. Ni nak naik tangga. Okay, nanti kita pasang lampu lah kot, gelap kan. Okay, kita naik atas. Okay, ini atas ni bakal dijadikan sebagai family area. Tempat maybe pasang TV besar sikit kat sini. So bolehlah kalau nak tengok movie ke apa, best sikit. Dekat atas kita ada beranda sebenarnya, dekat family area ni. Kalau korang tengok, dia ada family beranda. Okay, yang aku cerita tadi yang kat situ, ni lah yang ada awning tu, kita akan pasang awning campur dengan jiran sebelah. Alright. Yang best ni dekat kat atas tu, kalau korang nampak sebenarnya kat atas sebelah sana tu, itulah Bukit Broga sebenarnya. So buka-buka nampak Bukit Broga. Malah bukan ada Bukit Broga saja. Kita orang ada, tengok wire tu. Nanti aku tunjuk korang Eiffel Tower. Rumahnya ada Eiffel Tower tau. So jom kita tengok. Nak tengok mana dulu? Kita tengok master bedroom. Okay, ni master bedroom kosong lagi, tak buat apa-apa. Tak ada plan sangat, tapi kecil, tak adalah besar sangat, tak ada kecil sangat. Tapi maybe kalau mampu, insyaAllah kita buat satu walking closet dekat belah sini. Okay, menarik sikit. Dan sekejap aku tunjuk. Okay, master bedroom kita orang ada juga beranda. Ni sekarang waktu sejuk, so nampaklah best sikit. Nak tengok kan, mana kita orang punya Eiffel Tower tu. Itulah dia Eiffel Tower. Ini kat luar. Maybe kat sini pun nanti kita cuba tambah rumput sintetik kot. Okay, kita buat jadi cantik sikit, biar hijau lah. Next, kita jalan lagi. Ni nanti kita ada, ni pun ada tingkap. Rumah ni banyak tingkap actually. Bermakna banyak juga langsir nak kena buat nanti ni. Okay, ni tingkap, kita buat tingkap nanti. Tiga buat tingkat lah. Kita pasang langsir nanti. Ini tandas master bedroom. Tandas master bedroom dia tinggi weh. So kita orang plan nak pasang spotlight kat atas tu. So maybe track light pun boleh. Spotlight, track light. So at least cerah lah bilik ni sikit. Lepas tu bidet pun aku dah tukar. Ni pun dah siap tau. Dia orang dah kasi awal-awal benda ni. So bukan kita orang tak payah buat lagi dah. Nak letak sabun ke apa, senang. Okay, biasa je, boleh tambah air panas nanti kat sini. Ni pun dah siap, air. Ni semua dah ada, kita pasang cermin je lah kat sini. Seterusnya kita akan tengok bilik Adlina. Okay, ni bilik Adlina. So far memang best sebab dia punya tingkap tinggi. Itu yang bestnya part dia. Dia ada dah sediakan aircon tapi tak tahu nak pasang aircon bila. Takpelah, nanti kalau ada duit pasang, kalau tak ada duit pasang kipas pun boleh je. Ni macam kita tak katil. Ni kita plan nak buat pasang kabinet, full height kabinet lah. So jimat luang sikit. So simple. Ni kawasan belakang rumah. Kat atas ni pun macam best juga kalau nak pasang rumput karpet yang apa ni, sintetik kan. Ni kawasan belakang rumah. Jangan jiran sebelah datang rumah sebelah, sudah kan. So apa lagi nak tunjuk? So kita tengok bilik tandas. Ni tandas, tandas bilik Adlina. Simple, cantik. Lepas tu dia ada ni lah, so cahaya masuk. Actually kalau tanya, tandas untuk bilik Adlina lebih cantik daripada tandas master bedroom.
Okey, seterusnya kita masuk pula bilik yang terakhir. Okey, bilik yang terakhir ni sama je macam bilik Alina. Beza dia adalah, okey, tanda cantik, semua cantik, dan bezanya adalah ini dia pemandangan. Ambil kau. Ha, dia punya view memang rasanya ini bilik paling cantik lah antara semua bilik. Okey. Ha, sebab dia ada view ni. Mahal view ni. Aku buka sikit. Ha, sikit ada kolam. Okey. Kalau kau nak tanya tu kolam, sebenarnya bukan kolam boleh buat berenang pun, tu kolam takungan air banjir. Ha, tapi rasanya mesti ada ikan lah kot kan kalau takut takungan air banjir ni kan. Ha, okey, ini belakang rumah. Memang cantik lah. Ha, ni aku cakap kat bawah tu boleh buat awning ni nanti. Jadi tak apa, kita buat kemudian lah. Okay. Belah sana tu kalau korang nampak yang warna yang kosong lagi tu, ha, itu sebenarnya kawasan perumahan baru. Tapi ada eco jugalah, eco forest juga. Cuma belum start buat lagi. Targetnya dalam 2-3 tahun lagi siap kot. Ini ruangan belakang. Okay, ini plan asalnya nak buat tempat untuk mesin basuh kat sini. Sidai baju pun dekat sini. Okay, sinki nanti maybe kita akan bawa yang sinki kat luar tu ataupun tak tahulah macam mana. Ha, ni kita akan letak kat sinki sini ke. Ha, lepas tu kita akan letak mesin basuh, things like that. Ha, ni backyard kita orang, kecil je sebenarnya. Tapi yang bestnya dia ada view lah. Ha, cantik. Sekarang gera lah sebenarnya, nak tanam pokok boleh lah. Ha, lepas tu kalau nak ikutkan macam boleh tambah lagi kat atas ni. Kalau korang tengok atas ni boleh tambah awning lagi lah. Tapi buat masa sekarang tak ada dalam perancangan lagi sebab tak ada duit. Ha, kalau rajin, kalau ada duit, kita boleh buat sliding door kat sini kan. Ada privacy sikit lah. Tapi tak apa, tu nanti kita buat kemudian. Alright. Okay, ni satu bahagian nak tunjuk kat korang juga. So, ini bahagian laman belakang rumah ni. So, ni specialnya belakang, laman belakang rumah ni, dia, ha, korang boleh tengok. So, basically, dia belakang dia macam lagi cantik daripada depan sebenarnya. Ini adalah ruangan belakang. Ruangan basically back alley. So semua orang berkongsi ruangan belakang. So kita jadi macam seolah-olah satu taman lah. Nice kan? Tak ramai orang lagi dah pindah masuk. So mungkin dalam ada setahun lagi maybe dah kira ramai lah kot dah masuk. Okay, yang dekat bahagian belakang ni juga kita orang ada macam sedikit tanah kecil lah. Okay, macam boleh kata macam ruang ada rumput ni. So yang ni boleh tempat kita orang macam Adlina nak main-main ke dekat sini pun boleh, tak ada masalah. So basically dia macam private area sikit, tapi ada dalam tak ramai orang, tak ramai budak-budak lah. Basically macam 2-3 rumah kat sini, maybe akan main kat sini lah kat belakang ni. Macam taman kecil lah. Ha, menarik. So setiap satu, setiap belakang rumah memang semua ada jalan, boleh jogging kalau nak. Ha, menarik. Yang menariknya dia ada atas tu. Ha, atas tu ada CCTV. So basically kalau dia akan detect kalau ada orang panjat ke apa ke, dia akan detect dan terus auto record. Siapa-siapa yang cuba naik lah. Tapi aku tak rasa ada lah sebab kalau tengokkan di sini tinggi juga sebenarnya. Ha, ni nampak rendah. Tapi nak naik daripada sebelah sana tu kalau korang tengok, ha, tinggi juga sebenarnya. Okay, itulah seber sedikit sedikit intro untuk rumah kita orang yang belum lagi renovate. Kita akan tunjuk bahagian-bahagian lain pula, parts yang lain. Tak tahu nak buat banyak part untuk video ni. So, nantikanlah untuk video yang seterusnya.